Bapak. Iya. Ajarin cara mudah pembagian dong, Pak. Pakai polkabet ya. Iya. Misalnya berapa? Misalnya 153. 153 dibagi 5. Bagi 5 ya? Iya. Nah, biasanya kalau kita membagi kan dari angka depan ya. 1 dibagi 5 berapa? Bisa enggak? Enggak. Enggak bisa. Berarti ambil 15. 15 dibagi 5 itu berapa? 3. Taruh di atas. 3-nya kali 5 sama dengan 15. Lalu di kurang 15 kurang 15 berapa? 0. Turun di 3. Bisa dibagi 5 enggak? Enggak. Kalau enggak bisa gimana? Pinjam en? Biasanya pinjam 0 kasih koma. Nah, 30 dibagi 5 itu berapa? 6. 6 kali 5 30. Lalu di 30 kurangin 30 berapa? 0. Nah, 153 dibagi 5 sama dengan 3,6. Tapi kita buktikan dulu. Kan 3,6 dikali 5. Kita kali ya. 5 kali 6 berapa? 30. Yang per 3, 5 kali 3? 15 tambah 3? 18. Ada berapa angka di belakang koma? 1 ya. Nah, tapi 3,6 dikali 5 jadi 18. Jadi usulannya benar apa salah? Salah ya. Nah, kesalahannya itu di sini. Jadi kalau 153 dibagi dengan 5 itu seperti ini. 15 bagi 3, 15 bagi 5 berapa? 3. 3 kali 5? 15. 15 dikurangi 15 kurang 15? 0. 3-nya tuh. Nah, setelah kita menurunkan angka, angkanya harus kita bagi. 3 dibagi 5 dapat berapa? 3 dibagi 5 dapat berapa kali? Dapat 0 kali. Jadi 0. 0-nya kali 5 itu berapa? 0. Kita kurang 3 dikali 0 berapa? 3. Nah, baru 3 dibagi 5 berapa? Kan gak bisa. Pinjam 0 kasih kok. 30 bagi 5 dapat 6. 6 kali 5 30 kali 30 berapa? 0. 0. Nah, buat membuktikannya berarti kan 30,6 dikali 5. Kita kali ya. 5 kali 6 30, nyimpan 3. 5 kali 0 0, tambah 3 3. Kemudian 5 kali 3 5 15. Ada berapa lagi per koma? Satu ya. Satu angka. Nah, maka 0 di belakang koma tinggal dicoret. Jadi 30,6 dikali 5 sama dengan berapa? 153. Jadi setelah menurunkan angka, jangan langsung beri angka lagi, tapi harus dibagi dulu ya. Oke? Oke, kasih Pak.